Okey, puan. Puan zikir Allah Ya Manik. Ini masalah nak cegah supaya suami berhenti cerita benda yang buruk. Allah Ya Manik maksudnya Allah yang Maha menghalang. Zikir selepas solat 40 kali. Allahumma Ya Manik Ya Manik Ya Manik Ya Manik Ya Manik Ya Manik 40 kali. Ya Allah, halang dan cegahlah suamiku daripada berkata buruk tentang aku dan anak-anak. Sampai satu ketika lidah dia telu nak cakap benda yang buruk pasal kita. Kita tak dapat kasih sayang suami. Banyakkan zikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Jangan menagih kepada manusia. Boleh minta dengan suami. Bang, sayanglah saya. Bang, hargailah saya. Mintalah kalau nak minta. Agak-agak dapat tak? Dapatlah sekejap. Awak kenalah sayang saya. Saya sayang awak. Gini, gini, gini. Tapi hati kan, Allah yang pegang kan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Nak anak sayang kita, betul kan? Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha memiliki cinta, berikanlah ke dalam hatiku dan hati suamiku rasa cinta kerana-Mu, Ya Allah. Cinta kerana Allah takkan pudar. Dia kekal sampai syurga. Kita tak nak cinta sebab dunia, sebab fizikal, betul kan? Kita dapat suami yang kurang menghargai, nak doa apa? Ini semua zikir Asmaul Husna ya. Allahumma, mula-mula Allahumma dulu. Ya Allah, Ya Syakur, ulang 40 kali. Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur. Maksud dia Allah yang Maha menghargai. Berikanlah ke dalam hati suamiku rasa menghargaiku. Ni buat seminggu, Ustazah tak nampak kesan. Berapa lama? Seminggu. Sekarang suami tak menghargai berapa lama puan? Dah 30 tahun. Benda tu dah berakar. Sekuat itu akar nak dicabut, sekuat itu kena berusaha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang amal zikir yang latif nak supaya anak lembut. Sebulan buat. Ustazah anak tak ada perubahan pun yang latif tu. Saya kata perubahan tu bukan bergantung kepada kalimat tu, kepada diri kita. Sepatutnya kita yang zikir, kita dulu lembut hati. Tapi puan merungut hari ni menunjukkan hati puan masih keras. Sepatutnya kita zikir yang latif niat untuk anak, untuk kita dulu. Perasan tak? Bila hati kita dah lembut, anak walaupun degil kita dah tak marah, lama-lama anak tu jadi lembut. Zikir tu apa pun kita buat niat untuk orang lain, sebenarnya untuk kita dulu. Masya Allah. Orang yang hidup sempit, saya cakap bukan kosong ibu-ibu sekalian. Saya ni orang tengah, maksudnya orang tengah alat Allah lah. Orang suka cari ngadu masalah. Sebab dulu kita kerja tu kan, sampai sekarang masuk dalam inbox beratus-ratus. Saya tak tahu macam mana nak bantu. Saya akan bagi tahu solat yang pertama. Kalau suami tu kata Ustazah isteri tak hormat saya, saya tanya encik solat tak? Kadang-kadang solat, kadang-kadang tak. Selagi encik tak solat kepada Allah, encik tak hormat Allah, jangan harap isteri akan hormat encik. Encik tak tunduk kepada Allah, jangan harap boleh tundukkan hati isteri dan anak-anak. Kalau encik isteri tak taat kepada Allah, jangan menagih ketaatan isteri dan anak-anak. Saya minta maaf kalau encik nak suruh saya panggil isteri encik untuk buat sesi kaunseling dululah masa kecil. Pertama encik jaga solat dulu. Encik dah jaga solat, baru saya akan panggil isteri. Kadang-kadang suami ni ada yang ambil action. Baiklah Ustazah, saya cuba. Sebab saya dah buat macam-macam dah. Saya jaga solat melalui hari ni. 10 hari dia call saya balik. Ada banyak kes saya. Ustazah tak payah panggil lah isteri saya. Kenapa? Selesai lah masalah. Kata apa yang selesai encik? Dah berubah lah dia tu. Siapa yang berubah encik? Betul lah saya. Dengan dia berubah, Allah ubah isteri anak-anak. Subhanallah. Kes yang berat ke ringan ke, kebanyakan kes boleh selesai dengan memperbetulkan solat. Zikir tu tambahan. Khusus kepada masalah apa? Hidup sempit, susah. Ada hamba Allah tu dia jual ni je. Dia jual apa tu? Asam boy. Kan orang jual tu kan, buat ramai orang jual tu, betul tak? Dia orang susah, hidup selalu susah apa semua. Dia kata Ustazah, okey, solat apa semua, tambahkan zikir. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Wasi. Ya Fatah, Ya Allah yang Maha membuka, Ya Razak, rizki, Ya Wasi seluasnya.
gabungkan nama Allah Asmaul Husna tu. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Wasi. Ya Allah yang Maha membuka, Ya Razak buka pintu-pintu rizki. Ya Allah, Ya Fattah buka pintu-pintu rizki, Ya Wasi seluasnya. Tapi syarat solat jaga, cuba di awal waktu aurat jaga. Saya sebut direct kalau orang minta macam ni. Puan, puan nak minta dengan Allah, boleh tak puan taat dulu perintah permintaan Allah? Tolong jaga aurat. Saya minta maaf, kadang kita minta satu dengan Allah, tapi rupanya benda tu terhalang kerana kita bermaksiat dengan Allah. Kalau anak kita minta satu dengan kita tapi menyakiti hati kita, nak bagi tak? Tak. Kita kena perbaiki diri dulu. Kemudian puan, lepas tu ni testimoni dalam sebulan lepas lah, yang baru-baru saya ingat, tapi banyak lagi. Dia pun bagi tahu lepas berapa lama. Ustazah alhamdulillah, dia kata amalkan berapa lama, berapa lama per minggu. Ada satu Petronas nak saya punya asam boy tu, secara tetap kena hantar berapa tahu sehari. Saya dapat tender selama setahun, macam tu lah. Lepas tu saya minta dengan Allah, kami kena keluar rumah. Macam tu lah, tak bayar sewa ke apa, kena keluar pada rumah kan. Saya minta dengan Allah supaya bagi kami rumah yang kami sewa, tak payah bayar deposit. Saya dapat ustazah. Ada ke orang nak bagi sewa macam tu, tak payah bayar deposit? Sebab apa? Tuan rumah tu hati dia siapa pegang? Allah. Dia minta dengan Allah, bukan merayu pada tuan rumah tu. Tapi mungkin dia bincang sikit, tak apa, tak payah bayar deposit pun tak apa, masuklah. Kalau bayar deposit paling kurang 1,500. Saya jumpa ramai orang susah, orang sempit, tapi hidup tak bertuah. Dia hidup menyandarkan diri dia. Saya kerja dah teruk ustazah, saya dah buat macam-macam ustazah, kenapa tak ada berubah? Minta tak dengan Allah? Adalah minta kadang-kadang doa. Subhanallah, benda kemalasan tu dah berangkat dengan kita. Kena kerja kuat, kena zikir banyak sikit, kena pulang pada Allah, sucikan hati. Subhanallah. Alhamdulillah, saya kira setakat dari itulah ya ibu-ibu sekalian. Ini muhasabah sikit lagi. Anak-anak ni, kecil hati dengan kita ni, banyak tengok telefon ni, pegang telefon ni. Ni kedai makan, tolong haramkan kalau pergi makan telefon mak bapak tinggal dalam kereta. Tolonglah, saya kan kalau tengok memang sakit mata. Anak duduk tunggu dekat meja makan, mak bapak duduk tengok handset. Anak tu berlari, dia dicupit, anak duduk diam sikit sebab dia nak tengok handset. Rasa terluka tu, rasa nak pergi marah mak ayah. Kadang dia bagi siap-siap anak tu sebab nak duduk, suruh duduk diam. Ibu-ibu, kalau kita buat-buat tengok anak kita tahu ya, bagus-bagus-bagus tengok telefon. Kadang anak saya peli saya, Umi tengah buat kerja ke tu? Saya tengok telefon kan, Umi tengah buat kerja ke? Akhirnya saya, kaedah saya buat apa, telefon saya tak ada password sebab saya bimbang kalau ada emergency kan. Suami saya pun tak ada. Tapi anak tak ambil untuk main game, untuk tengok YouTube, tak akan ambil. Walaupun telefon tu duduk kat situ pun. Sebab apa? Saya ajar, kami cuba disiplin, ajar telefon balik rumah letak. Bukan depan anak tengok ni, Wawan pun sibuk tengok ni. Cucu tunjuk ni, ya ya cantik-cantik, mata tengok ni. Cucu tahu tak kita berlakon? Tahu. Kita tak ikhlas tahu. Kalau ada perkara penting, suami saya selalu pesan, penting macam mana masuk bilik, nak balas, nak buat apa-apa, jangan depan anak. Sampai kadang anak tu duduk depan pintu, Umi, 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 Umi tengok telefon dia. Dia tahu Umi dia buat apa. Tapi yang penting jangan tanam dalam minda dia, Umi pegang telefon. Akhirnya tangan dia nak pegang telefon. Itu kaedah tak nak bagi anak cucu kita ketagihan ni. Sebab apa? Tak nak anak cucu ketagihan gadget. Nenek atau ketagihan ni duk pegang selalu. Tengok betapa baiknya kalau aku jadi handphone ayah bonda. Sebab anak dibiarkan ni jalan dekat taman, mak bapak pegang telefon, main elok-elok, ni ni tengok telefon. Na'udzubillah. Akhirnya anak rasa betapa bahagianya jadi handphone ayah bonda. Sedih kan? Ini penderaan hari ini, bentuk penderaan pada anak-anak, penderaan emosi melalui telefon. Subhanallah, alhamdulillah. Sekian daripada saya. Saya mohon maaf salah dan silap, terlebih masa dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat manfaat. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi.